Yuk, nanti bro ya. Yuk. Hei, sampai besok ya. Oke. Siapa lo? Ngapain lo kemari? Nyari ribut? Gue datang sini bukan untuk ribut. Gue datang sini untuk nuntut balas. Balas dendam! Balas dendam? Woi, gue tuh gak kenal sama lo. Emangnya lo siapa? Pede banget lo. Oke. Gue bantu ngingetin. Lo bertiga gak akan lupa nama gue. Ternyata lo kalah. Berarti lo gak pantas jadi geng kita. Dan mulai sekarang lo jangan injak-injak markas kita lagi. Eh, cowok lo seru kayak lo. Haram bergaul sama kita-kita, ha? Wah! Mampus lo! Man! Febri! Febri Sastradewa, bukannya lo udah? Damn! Cabut, Man! Persembahkan kuku-kuku ini untukmu. Hymenus Golitica, Hiranduras Satanica. Hymenus Golitica, Hymenus Golitica, Hiranduras Satanica. Satanica, Hymenus Golitica, Hiranduras Satanica, Satanica, Satanica. Aku terima persembahan ini, wahai pengikutku. Kau akan kuberikan kekuatan yang lebih dari yang pernah kuberikan.
anakku. Anakku. Ya Allah. Siapa yang tega membunuh kamu, nak? Siapa? Begitulah ceritanya, Pak Ustadz. Sejak kejadian itu, saya membutuhkan jimat-jimat ini. Kejadian itu sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Anak saya bukan cuma dibunuh, tapi kukunya juga dicabut, Pak. Tragis sekali kematian anak Bapak. Pasti pelakunya adalah orang yang memiliki kelainan jiwa atau orang yang sangat jauh dari Allah. Maaf, Pak. Boleh saya lihat jimatnya? Saya sangat membutuhkan jimat-jimat itu, Pak. Karena bisa memberikan saya rasa aman dan nyaman. Saya belum bisa tenang, Pak. Apabila belum menemukan pembunuh anak saya, Pak. Masya Allah. Maaf, Bapak. Seharusnya Bapak tidak perlu mempercayai jimat-jimat ini. Ini cuma benda, Pak. Tidak ada artinya. Ketenangan didapat dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak. Jangan tinggalkan kewajiban Bapak yang 5 waktu itu. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran dan berzikir. Insya Allah Bapak akan mendapatkan ketenangan. Karena ketenangan yang hakiki hanya milik Allah dengan kita berserah diri. Si kopi memang manis, macamnya korang. Iya. Pembunuhan sadis, kuku jari korban ditemukan dalam keadaan berdarah. Masya Allah, waduh. Eta juragan kojek, pagi-pagi teh kamu sudah baca koran? Hah? Sini kamu. Iuh, pelit lo. Enak aja main sambar koran orang sembarangan. John belum ceritain bacanya. Saha nu pelit, saha? Hah? Dasar si ontohot kamu teh tidak punya sopan santun. Koran ini teh kudu dikasihkan sama Ustadz Dapa, tahu? Kamu teh sudah sabotase saja. Ini bukan sabotase. Ini namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lihat, Ustadz lagi ada tamu, Neng, sih. Ada apa sih? Jam sebentar lagi loh. Ada apa sih? Itu sopan santun. Ribut, ada apa emangnya? Anu, Tat. Berita koran hari ini judulnya serem banget. Bikin heboh, Tat. Tat, tinggalin Pak Ustadz. Hih, seremnya. Masya Allah, Pak Ustadz. Pembunuhan lagi, Pak Ustadz. Ini jangan-jangan yang membunuh anak saya juga, Pak Ustadz.
bisa dibiarkan. Siapapun pembunuhnya pasti dikendalikan oleh kekuatan gaib. Hah? Cuma orang-orang yang dikendalikan oleh kekuatan setan yang tega melakukan hal seperti ini. Dia bersekutu dengan kekuatan gelap. Setan Ratullah. Astagfirullah. Dasar kalian murid yang gak berguna. Bodoh. Ayo pusat, pusat. Cepat. Ayo yang benar. Ya ampun, gitu doang kok jatuh. Eh, makanya jangan cuma kacamata doang yang digedein. Tenaga dong digedein. Kalau perlu, tuh tompel dihilangin. Biar gue gak jijai, tau gak? Tapi mana bisa, lihat aja tuh badannya kurus kering gitu. Tinggal tulang sama kulit doang. Kasian banget deh mereka. Giginya doang yang gak nahan, lihat tuh. Ngetril lu kayak bajai. Hati-hati woy, kemasukan lalat. Tapi sengaja lo turun kek, minta maaf buat nunjukin rasa penyesalan lo. Iya. Hah, minta maaf? Enggak salah. Najis gue minta maaf sama orang idiot kayak lo bertiga. Bisa turun pamor gue. Masih mending lo enggak gue tabrak lo. Minggir lo. Bajingan lo. Kerjanya cuma nindas orang aja. Sekali lagi lu macam-macam mereka, gua habisin lu. Makasih ya, Feb. Makasih tadi kita bertiga nggak nyangka kalau cowok ngetop kayak lo mau nolongin kita. Dasar banget tuh. Lo jepirah diri dari mana? Gue belajar dari orang-orang yang jahatin gue. Lo bertiga bisa seperti gue. Terus caranya gimana? Ntar malam gue tunjukin. Lo bertiga ikut gue. Bersama mereka kita bakal lebih kuat.
Bersama mereka kita bisa mengalahkan musuh durjana. Himenus Politica, Hiranura Satanica. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kita. Dicabut. Kuku-kuku kita harus dicabut. Buat apa? Itu syaratnya. Atau kalian akan jadi pecundang. Orang yang kalah, tersisi, terbuang. Mampus lo. Ampun. Lu bertiga ngaca dong. Lu gak pantas berada di sekolah ini. Udah jelek, miskin. So pintar lagi lo. Eh, lo ngapain semua di sini? Gak cocok tau gak? Lo mendingan di kampung. Anak-anak kayak lo bertiga, pantasnya tinggal di pinggir sungai. Apa lo lihat-lihat? Hah? Eh, udah mandi belum lo? Makan nih saus. Kita semua gak mau jadi pecundang. Gak mau jadi orang yang kalah. Gak mau jadi orang yang tertindas. Gak mau jadi orang yang terhina. Itu semua gak akan terjadi. Mari kita satukan tangan kita. Wahai penguasa alam kubur, aku telah memberimu sekutu baru. Terimalah mereka! Terimalah mereka! Terimalah mereka! Terimalah mereka! Untuk kekuatan! Untuk kekuatanmu! Kekuatan balas dendam! Hah! Siapa tuh cowok yang dilamar Febri? Tunggu deh. Kayak gue kenal deh. Itu kan Daddy Iwan dan Adit. Hah? Kok bisa keren-keren gitu sih? Biasanya garing. Gila, shock gue. Lo kecentilan banget sih jadi perempuan. Lo gak mikir apa? Kemarin tuh mereka cupu banget tau gak? Gak mungkin bisa berubah kayak gitu. Ya, gak mungkin banget sih. Jangan-jangan mereka pakai black magic nih. Gue jamin, mereka pasti nyesel pernah nindas kalian bertiga. Apapun bakal kita lakukan, asalkan dendam kita terbalas. Apapun masalah lo semua sama mereka, gue gak mau ikut campur ya. Yaudah ya, yuk, yuk. Hei, apa lo lihat? Mau ngatain gue lo ya? Ya, tapi bukan sini tempatnya. Gue bakal fight sama lo. Saat yang tepat. Siap-siap untuk rencana pertama. Oke, men. Untuk pemimpin kegelapan. Shalom, mereka berani nantangin kita. Ternyata punya nyari juga si Cooper.
sekarang rencana kedua. Dasar gulu killer. Ayo, sekarang lawan kita berempat. Sanggup nggak lo? Eh, cepat. Ayo. Ayo. Ajar. Siapa kalian sebenarnya? Sebuah pembalasan dari murid-murid yang pemalas, ringkih, kampungan, dan tidak berguna. Apa yang kalian lakukan terhadap saya? Sekarang saatnya Bapak tahu bahwa kami bertiga bukan murid-murid yang bisa ditundingkan. Murid-muridnya pada hilang? Eluh? Gening bisa? Sama siapa diculik nate? Punten bapak, bapaknya mau bicara sama Ustadz Dafa? Neneng mah kalau ini teh suka keasikan ngobrol. Sebentar ya, saya akan panggilkan Ustadz Dafa. Mun. Oluh, Masya Allah! Tentang gimana sih? Nabrak-nabrak orang karuan. Permen. Itu ayah telepon yang Ustadz Dafa. Ada apa? Siapa yang diculik? Hah? Ustadz ya? Di mana diculiknya? Ayo ngomong dong. Ayo ngomong, merebet tuh nyahona naon. Oke, kamu teh molor malulu. Kamu ngalindurnya, hah? Mana mungkin Ustadz Dafa teh diculik? Iya mah, naon teh. Marah-marah wae. Asil. Bini Neng. John. Ustadz. Iya, ayah telepon Pak Ustadz, mangga. Kasih.
Halo, assalamualaikum. Ah, baik, Pak. Baik, Pak. Insya Allah saya ke sana. Waalaikumsalam. Pak, kita udah cari sempat orang, tapi nggak ada. Nggak ada? Waduh, kemana ya? Ada apa, Pak Ustaz? Pak, selain Roland, siapa lagi korbannya? Teddy dan Pak Bonar, mereka juga menghilang, Pak Ustaz. Kami cuma menemukan jejak-jejaknya. Pak Ustaz, sebenarnya apa yang terjadi sampai mereka lenyap dari sekolah ini? Saya sendiri tidak tahu, Pak. Yang Maha tahu itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang paling tahu. Saya cuma bisa merasakan ada kemarahan dan dendam di sini. Dendam. Dendam angkara murka yang disebabkan sakit hati. Sakit hati? Dendam. Tolong tunjukkan tempat kejadiannya. Baik, mari Pak Ustaz. Hei, kalian bertiga tenang aja. Sampai mampus suruh mereka bekerja, mereka gak akan tahu apa yang telah kita lakuin. Sumpah mampus, FFP. Gue tuh gak nyangka kalau endingnya tuh bakalan kayak begini. Gue heran sama lo semua. Kenapa kita tuh gak pernah sadar apa yang kita lakukan semalam? Hey, man. Gimana kalau sampai ada yang curiga? Kita semua bisa hancur. Lo boleh nyesel. Tapi ingat, apa yang telah Teddy sama Roland lakuin sama kalian? Mereka tuh orang-orang jahat dan pantas untuk mendapatkan ganjaran itu. Siapa anak-anak itu yang berpenampilan aneh itu, Pak? Oh, mereka anak-anak pintar yang berprestasi. Kalau dandanan mereka aneh, saya menganggap mereka hanya sebuah proses jati diri. Di sekolah ini mereka bebas berekspresi, selama mereka tidak melanggar hukum dan norma-norma sosial. Kita ke sana, Pak. Baik. Gue nyadar, tapi sebenarnya bukan pembalasan yang kayak gini yang gue harapin. Terlambat, kita sudah mau mulainya. Dan kita juga harus beresin semua itu. Nggak ada kata mundur. Karena kata mundur berarti kalian hancur. Kenapa bisa begitu? Assalamualaikum. Ngapain lo lihat-lihat? Maaf. Bukan urusan lo. Eh, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama yang mesti masuk dalam daftar list kita. Malam ini juga harus kita tuntasin. Lagi terlibat dalam OSIS. Gue gak mau ngalamin kayak Teddy sama si Roland itu. Udah diskusi aja, jangan sekarang. Gue takut nih. Ustaz. Tat. Kita pulang aja yuk. Udah malam nih. Dari tadi Ustaz jikir terus. Nyatanya gak ada kejadian apa-apa kok. Enggak, John. Mereka sudah berbuat kezaliman. Dan kita harus mengakhirinya. Percayalah, John. Yang namanya kezaliman itu tidak akan berhenti sendiri sebelum ada orang yang mau memberhentikannya. Ngapain lo di sini? Mau apa lo? Kalian semua nggak bisa kabur dari sini.
sebuah bayaran. Lu terlalu melakukan di depan umum. Jadi lu mau balas dendam ke kita? Nah, kalian bertiga udah bikin kita malu. Sekarang lu bertiga gue telanjangin dan gue ikat di lapangan. Biar satu sekolah pada ketawa. Astaghfirullahaladzim. Kalian sudah berjalan di jalan yang sesat. Kalian sudah memuja iblis. Berhenti. Berhentilah membaca mantra-mantra itu. Berhenti. Tidak ada yang patut kalian sembah kecuali Allah. Kembalilah ke jalan Allah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la yaf'uduhu ma huwa al 'aliyyul 'adzim. Ayo bunuh orang itu. Jangan. Jangan dengarkan. Bunuh! Kalian semua jangan dengarkan. Bertobatlah. Cuma satu-satunya tobat yang bisa menyelamatkan kalian. Bertobatlah. Bertobatlah. Kembalilah ke jalan Allah. Ayo bunuh orang itu. Bunuh! 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 Tolong kami Ustaz, tolong Ustaz. Kami ingin bertobat. Ya, kami mau bertobat Ustaz. Ampun Ustaz, Ustaz. Mau bertobat. Tiada kata terlambat untuk taubat. Sekarang semuanya ikutin yang saya ucapkan. Ya. Ikuti kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Istighfar, istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atuubu ilayhi billahi.
wabarakatuh. Pemirsa, berhubungan dengan jin dalam bentuk apapun di dalam Islam diharamkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Jin ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalu minal insi. Ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaku. Apabila ada laki-laki dari golongan manusia, kemudian dia bekerja sama dengan jin, minta perlindungan kepada jin, maka bagi mereka bertambah dosa dan kesesatan. Tentu, sesuatu yang menimbulkan dosa adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka berhubungan dengan jin dalam bentuk apapun, untuk kekayaan, untuk kekuatan, untuk kecantikan, atau dalam bentuk apapun, tetap diharamkan oleh Allah. Bahkan kemudian Allah memvonis kita sebagai orang-orang yang sesat. Sesat karena kita bisa terjerumus ke dalam kemusyrikan. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa berhubungan dengan jin, maka bagi mereka akan diberikan 99 kenikmatan. Dan satu tujuannya supaya manusia kufur kepada Allah. Maka bagi saudara-saudara yang pada hari ini masih senang berhubungan dengan jin dalam bentuk apapun, bertobatlah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, yang kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang membersihkan akidahnya, membersihkan dirinya dari dosa dan kesesatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.